Oke dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel Sound System Hajatan lur, channel seputar audio sound system. Kali ini admin ada di daerah Miri, Sragen, Jawa Tengah lur. Ini untuk tepatnya ada di Bagor, Miri, Sragen, Jawa Tengah. Kita kali ini mau liputan SM Prima Audio Sound System. Ini live hajatan di Bagor, Miri, Sragen, Jawa Tengah lur. Kita review dan kita lihat alat-alat apa saja yang dipakai SM Prima dalam acara hajatan ini lur. Kali ini untuk SM Prima membawa dua FOH, yang satu di sebelah sini dan yang satunya ada di sebelah sana lur. Kita review untuk yang di sebelah sini dulu. Ini di sebelah timur lur. Untuk yang di sebelah timur ini FOH dari SM Prima ini ada 6 box subwoofer. Nih. Untuk yang paling bawah 3 box itu modelnya miniscope lur, itu. Miniscope, dan atasnya 3 box itu modelnya CLA. Ini box dari 44 Audio. Ini produknya 44 Audio. Luar biasa. Seperti ini lur. Kemudian untuk line array-nya lur, line array-nya SM Prima kali ini membawa 5 line array lur ini. Untuk yang atas 2 box itu untuk speaker 15 in double itu. Kemudian yang bawah 3 box itu untuk speaker 10 in double plus tether lur itu. Seperti ini. Untuk tinggi raging ini sekitar 6 meter lebih sedikit. Ini. Nah, ini jadi ada 6 box subwoofer dan 5 line array lur. Kita mendekat untuk melihat perkabelannya lur. Nah, ini untuk perkabelan dari SM Prima Audio Sound System lur. Untuk subnya ini mainnya 2,7 ohm. Ini bisa kelihatan ya lur. Untuk mainnya 2,7. Dan ini pakai speakon semuanya. Dan untuk perkabelannya ini dari apa ini lur? Kita lihat dari SPL lur. SPL Audio. Audio. Untuk serinya CS415. Ini untuk ukuran 4x2,5. Ini juga dari SPL Audio juga. Ini. Untuk serinya sama lur. CS415. Kemudian untuk perkabelan dari subnya ini dari apa ini lur? Kita lihat. Ini juga dari SPL Audio lur ini. Ngebrur ini. Ini. Nah, untuk serinya sama CS415 juga. 4x2,5. Nah, ini. 4x2,5. Kemudian kita, nah ini untuk raging-nya lur, raging-nya cukup tebel. Dan ini untuk book-nya lur, kita lihat book-nya. Nah ini book-nya lur, produk dari 44 Audio. Lumayan finishing-nya, lumayan halus lur ini. Ini juga sama lur. Untuk book miniscope ini lumayan panjang nih lur ya. Ini. Tinggi. Dan untuk FOH yang satunya ada di sebelah sana lur. Nah, ini untuk
Dapur Pasu dari SM Prima Audio Sound System, Lur. Kita review dan kita lihat alat-alat mixer dan power apa aksesoris apa saja yang dipakai SM Prima Audio, Lur. Kita mulai dari mixernya dulu. Untuk mixernya kali ini SM Prima pakai GL 4000 dari Allen & Head. Ini 40 channel. Wih, coba kita lihat dulu. Oh, 32 channel lor ini. Lumayan panjang lor ini. Kemudian ini ada wireless dari Paslab. Nah, ini wireless dari Paslab. Baru lor, ini masih new dari SM Prima. Mantap. Belum buka segel ini, Lur. Kemudian kita lihat untuk aksesorisnya, Lur. Ini ada Yamaha SPX990. Kemudian di bawahnya ada Alexis Microfet 4. Kemudian ini ada apa ini? PSX26. Ini dari Behringer. Dari PV. Maaf, dari PV. Dan ini ada Ultra Drive Pro dari Behringer. Kemudian di bawahnya ada Dreamer. Nih. DS404. Kemudian di bawahnya ada equalizer dari DBX. DBX2231. Cukup simpel. Aksesoris yang dipakai SM Prima kali ini Lur, seperti ini. Kemudian kita review untuk powernya. Powernya ini ada di sebelahnya ini. Ini ada power toa kalau di daerah Boyolali, dan daerah Sragen Barat masih pakai toa lor. Kemudian ini ada power apa ini? FP10000H lor ini. SPL kayaknya lor ini. SPL apa-apa ya ini? Rantau lor. Kemudian di bawahnya ini ada SPL lor. SPL Audio FP18000TT. Ini 4 channel juga. Kemudian ini ada CA32. CA plus 32 ini 2 channel. Kemudian ini ada SPL Audio TD14000, 2 channel juga. Kemudian di bawahnya ada Paslab NX14000 Pro. Ini juga baru dari SM Prima Audio. Power badak baru lor ini. Kemudian ini ada Paslab NX14000, 2 channel juga. Jadi kali ini untuk SM Prima membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 power lor. 6 power yang 2 4 channel dan yang 4 2 channel. Nah, ini tadi untuk dapur pacu dari SM Prima lor. Nah, ini ada power supply RPS11 dari Allen & Head. Kemudian di bawahnya ada panel 3 ampere. Mantap lor. Ini ada kru-kru dari SM Prima Audio. Kemudian untuk senternya ini kali ini SM Prima membawa 1, 2 titik lor. 2 titik sound center. Untuk yang satu titik itu ada satu box sub double speaker 18 in. Kemudian untuk low-nya ada satu box juga 15 in double plus tether. Untuk yang di sebelah sana juga sama. Satu box sub 18 in double. Kemudian untuk low-nya ada satu box 15 in double plus tether. Kemudian untuk speaker vokalnya ini ada Beta 3 U15A untuk serinya lor dari Beta 3. Ada 1, 2, 3. Bawa 3 unit lor SM Prima kali ini. Untuk speaker monitornya SM Prima seperti umumnya lor, bawa 2 box subwoofer 18 in single. Kemudian untuk low nya ada 2 box juga kanan kiri 15 in double plus tether. Ini panggung besar lor. Ini panggungnya dari SM Prima juga ini. Panggung raging. Mantap.
tinggi sekali ini. Oke, kita lihat untuk FOH yang di sebelah barat lor, dari SM Prima. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya lor. Oke, kita langsung saja. Nah ini lor, untuk FOH yang di sebelah barat dari SM Prima Audio Sound System lor. Untuk kali ini di sebelah barat ada 6 box subwoofer juga lor ini. Yang bawah 3 box itu modelnya mini scope, dan yang atasnya 3 box itu CLA. Ini produk dari 44 Audio juga lor ini. Semuanya ini. Dan untuk speaker 18 in single. Ini. Kemudian untuk line array-nya coba kita lihat lor. Untuk line array ini juga ada 5 line array. Untuk yang atas 2 box itu 15 in double. Tuh. Kemudian untuk di bawahnya 3 box itu untuk speaker 10 in double plus tweeter lor. Ini untuk mid-nya. Kalau yang atas untuk low mid. Untuk tinggi raging sama. Ini. Kita dari sini lor, soalnya kalau dari depan silau. Nah ini kita mendekat. Nah ini seperti ini tampaknya lor. Seperti yang di timur tadi, ini produk dari 44 juga ini. Ini box finishingnya bagus ini. Itu ada 3 CLA dan 3 mini scoop. Mini scoopnya lumayan tinggi ini. Nah ini 44 Audio. Ada logonya. Ini juga sama, ada logonya juga lor ini. Nah kita coba lihat untuk lenarnya. Nah seperti nasi lor, nggak kelihatan. Oke, kita langsung saja untuk melihat dari belakang lor. Nah ini tampak dari belakang lor untuk box subnya. Ini mainnya juga 2,7 ohm. Ini untuk subnya ini bisa dilihat ya lor ya. Ini juga sama. Ini untuk satu channel power make 3 speaker. Dan untuk perkabelan dari line array-nya ini dari SPL Audio lur. Kalau ini untuk serinya CS425. Ini 4x2,5 juga. Untuk yang di sebelahnya ini, kalau ini sudah hilang lur untuk mereknya. Udah nggak kelihatan. Tapi untuk subnya ini coba kita lihat. Ini juga dari SPL Audio lor, CS425. Kalau yang ini ya 4x2,5 juga. Ini seperti ini ya, juga halus lor ini. Finishingnya mantap nih. Dan untuk ketebalan raging ini cukup lumayan tebal. Untuk lebarnya standar lor, tapi untuk ketebalannya sangat tebal sekali. Nah, itu. Ini untuk box subnya ini pakai speakon semuanya. Dan untuk line array-nya yang atas pakai konektor. Itu. Kemudian di belakangnya ini ada jamset dari SM Prima Audio Sound System. Untuk jamsetnya ini 30 kVA lor ya. Ini 30 kVA, ini sudah dikasih baju. Desainnya luar biasa mantap, ada stiker dari SM Prima Audio Sound System. Stikernya desainnya cukup bagus ini lor. Keren. Nah ini. Kombinasi warna hitam, kuning, putih sama apa ini? Oranye. Nah, ini seperti. Nah, ini untuk mesinnya, lor. Mesin jamset dari SM Prima. Dan kita lihat untuk generatornya. Nah, ini untuk generatornya. Seperti ini, lumayan besar ini. 30 kVA dari SM Prima Audio Sound System. Untuk info nomor job bisa dilihat di dalam video ini, lor. Di situ ada.
Oke, cukup sekian review kali ini dari SM Prima Audio Sound System, Lur. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Sound System Hajatan dengan cara subscribe, like, dan komennya, Lur. Agar channel Sound System Hajatan bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika admin ada salah-salah kata saat review, admin mohon maaf sebesar-besarnya, Lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.